BRT atau transportasi pasundan itu ya, itu memang belum maksimal layanannya ya. Itu perhubungan dari pemerintah daerah yang ada di situ ya, hubungan di Kota Bandung dari oleh pemerintah Kota Bandung, hubungan dari Cimahi atau pemerintah Cimahi, hubungan di jalur di daerah Padalarang ya, pemerintah Kabupaten Bandung Barat dan Soreang oleh Kabupaten Bandung. Nah itu harus ada support seperti itu. Kalau lihat struktur Kota Bandungnya memang paling cocok ya, tetap mempertahankan bis 3/4 seperti yang digunakan oleh Transmetro Pasundan sekarang, plus dikombinasikan angkot. Ya, kalaupun kita mau ada angkutan massal berbasis rel, ya itu harus dipikirkan masalah koridornya. Ya, karena kan kalau koridornya di Kota Bandung ini kan tidak terlalu sempit ya, agak sulit. Ya. Selama saya menggunakan angkot di Bandung dari dulu sampai sekarang, itu tuh nggak ada perubahan yang signifikan ya. Dan salah satu permasalahan yang saya rasakan itu ketika saya mau bepergian ke tempat-tempat yang tempatnya itu tuh nggak ada trayek angkotnya. Jadi saya tuh perlu beberapa kali transisi ganti angkot dan juga menggunakan ojek online. Mungkin sekali-kali mau nyobain kali ya, soalnya sistem di sana tuh lebih teratur.